Apa berlaku di parlimen dalam masa 3 minggu yang lepas? Antara benda kamu tersebut malam ini ialah berkaitan dengan daftar umur, daftar automatik dan juga umur 18 tahun. Jadi untuk pilihan yang akan datang, kalau tak ubah lagi saya dua ni, kalau tak ubah lagi lah. Pasal nampak duk golok ni, duk perai sama sendiri ni. Lepas dia kata, lepas dia perai, lepas dia waktu kata tilik cumi, orang dia kata macam-macam, lepas dia kata ni. Okay. Jadi balik di bawah dia. Tak tahu lah kalau ubah saya dua ni, mundi pulak kita je. Kalau tak ubah lagi, maka parlimen dalam masa 2-3 hari lepas, sudah pun meluluskan pindah perlembagaan. Benda ni dalam perlembagaan. Nak luluh ini, mesti minta pandangan daripada pembakar. Mesti berunding dengan pembakar. Kalau pembakar tak setuju, maka jawapan dia, jadilah support apa yang berlaku dari bulan 4 baru ni. Bila KJL pindah perlembagaan berkaitan dengan kedudukan Sabah dan Sarawak, kita tak setuju, PAS tak setuju, Barisan Nasional tak setuju, dan gabungan Parti Sarawak pun tak setuju. Tiga komponen besar dari parlimen tak setuju, maka akhirnya pindah perlembagaan yang berlaku pada masa tu tak dulu. Sebab apa? Sebab KJL Pakatan Harapan tak ada majoriti 2/3 dari KJL. Dia nak 148. Barulah cukup 2/3. Nak 148, dia kena berunding kita. Asalnya dia bertedok awal-awal lagi. Pada permulaan sidang awal bulan 7 baru ni, menteri beliau dan sukan bertedok untuk ubah umur mengundi daripada 21 kepada 18. Ubah dah. Dia betul dia panggil baca ekal pertama. Maknanya baca ekal pertama ni kalau kita kan royak dulu ni benda akan dibahas dalam parlimen untuk kali ni. Tapi beberapa hari dalam minggu lepas, iaitu pada hari Senin, kata silap aku, dia tarik waktu hari Selasa, dia buat masuk orang baru, iaitulah bukan sahaja kelayakan mengundi turun daripada 21 ke 18, tetapi daftar secara automatik. Hak ni hak kita minta. Pembakar setuju belakang nak sokong pindah perlembagaan ini boleh, tapi mesti daftar secara automatik. Rupa-rupanya daftar secara automatik ini ada orang tak setuju. Dalam kalangan komponen Pakatan Harapan ada orang tak setuju. Ada sebab lah tu. Sebab apa? Sebab bila daftar automatik, semua kita, anak-anak kita, hak cukup 18 tahun, semua akan daftar secara automatik masuk belakang. Tapi kalau tidak daftar secara automatik, pos kala lah buat kita ni. Nak boleh kutip 21 pun buah perai. Kalau ke mana? Jentera kita kat cawangan kita kat pergi cari rumah-rumah. Pah, kena nulis pulak ARO kita. Tulis pulak. Ata lagi. SPR reject pulak. Pasal apa? Sebutin nombor IC tak cukup. SPR reject pulak. Tak support dengan andalan IC, alamat dan sebagainya. Reject pulak, daftar pulak, hantar lagi pulak 2-3 kali, 5 hari, barulah boleh. Akhirnya berubah parlimen, cek nama tak ada. Bila kita pergi ngepe, minta maaf lah ustaz, amu tak boleh mengundi. Berapa? Nama tak ada. Berapa umur? 30. Ada amu pernah jumpa, berapa umur? 60. 60, tak daftar mengundi lagi. Dia nak mengundi, kuat pah dia ni. Tapi tak daftar mengundi, nak agak pada dia. Tapi ada satu pihak yang memang dia berusaha untuk daftar di kalangan anak-anak dia. Bahkan kita dapat kenal pasti, bukan saja daftar biasa, tapi dia pindah mana-mana kawasan dia nak, mana-mana kawasan tumpuan dia untuk daftar. Maka dengan daftar automatik ni, habis kena daftar. Cumanya kerja kita kena pergi beri kesedaran kepada anak-anak kita ni, baik-baik ngundi. Budak 18 lah ke mana? Tu peran mak ayah pula tu. Peran mak ayah dia pula untuk pastikan anak-anak kita umur 18 ni, lah ni kalau mengundi tahun 2023 ke 2022 ke, anak-anak kita hak umur 15, 16, boleh mengundi dah ni insya-Allah. Kalau tak berapa lima lagi ke, kalau berapa tak ada juga lah. Jadi atas dasar ini, maka KJL berunding. Tun Dr. Mahathir dia panggil wakil PAH. Dia panggil wakil Barisan Nasional. Dia panggil wakil GPS. Nak berunding lah ke mana nak buat. Nak sokong pindah air perlembagaan turun umur daripada 21 pada 18. Maka pimpinan kata-kata boleh dengan syarat daftar automatik. Akhirnya dia terima, KJL terima cadangan kita. Sebab itulah kalau baca dalam Facebook amu-amu ayat tu, Pakatan Harapan jangan beragah sangat
berjayanya pindah pelembagaan ini karena sokongnya pembakai. Sebab dia memberuni molek kita, terima kalau kita nak, maka kita sokong, tak ada masalah. Sebab itulah ada pulak dalam kalau ikut sidang parlimen dalam masa saya dua ni. Tubik pulak, jangan sebut pembakai, sebut minoriti, majoriti. Alik kita minoriti pasal kita tak ramai. Alik ni memang majoriti. Sebab tak punya pakai. Pasal apa? Sebab ada sebahagian. Ada kerja. Ada benda-benda yang berkaitan dengan hak KJM pun. Tapi kita boleh sokong. Tapi kena berunding kita dulu. Maka tuan-tuan semua. Pada ni kita kena wiki sedara. Kepada anak kita. Tapi tak lagi. Kalau ikut pada apa yang dibuat oleh ketua pengarah SPR. Tahun 2021. Barulah dapat dilaksanakan kerana pihak SPR tidak bersedia dari sudut mekanisme, dari sudut teknikal lah, kemana nak buat nak daftar automatik. Apa ya juga tidak kata sepuluh masak nasi ni, tidak kata lulus paling minggu lepas, minggu lepas walaupun tak boleh juga. Pasal dia kena ada juga, kenapa dia teknikal dia kena bicara dengan jabatan pendaftaran negara. Pasal dia ambil situ depan ni. Cuma kita harap insyaAllah yang kita nak berjalan serentak, turun 18, daftar automatik. Ini yang berlaku. Dan dalam sejarah, setahun, ni berlaku pada 16 hari bulan Julai. Beberapa hari lepas. Hari ni 19. 16 hari bulan Julai rupanya 16 Julai tahun 2018. Tarikh tu adalah tarikh kali pertama ahli-ahli parlimen penggal ke 14 akan supoh. Mana cukup setahun. Cukup setahun. Parlimen bersidang. Dan ahli-ahli parlimen ni akan supoh sebagai ahli parlimen selepas PRU ke 14. Cukup setahun. Sejarah sah berlaku dalam negara kita, iaitu KJM Pakatan Harapan ini berjaya pindah pelembagaan dengan sokongan daripada pembakar. Kenapa? Kerana menerima pandangan kita. Ini kepentingan ataupun ini cara yang ada pada hari ini. Sebab itulah, wallahualam lah, gapo berlaku di sebalik kehendak Tun, bapa yang diterima Mahathir, Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri ini, bapa diterima lagi itu. Nak tak nak tunjuk dia ni berkuasa. Dia boleh dengan umur dia 94 tahun. Sedang molek pula. Hari itu juga ataupun sehari sebelum itu dia menyambut hari jadi dia yang ke-94. Setahun dia jadi Perdana Menteri. Lepas PRU ke-14 dia nak tunjuk aku ni masih lagi power, berjaya merunding dengan pembakar. Orang lain yang nak jadi Perdana Menteri tu tengok molek lah. Mana aku ni tua-tua, aku pun pandai ke berunding, pandai ambil hati pembakar. Siapa boleh lulu, boleh pindah pembakar ni. Jadi orang berbuk sehari dua ni kan, tak tahu lah dia kedoknya. Kau orang takut dia buat kita, tak tahu ni panik. Takut dia buat kita, nak buat debal lah. Kan kita wikor tak debal lah, kata. Wikor kita, tak. Kalau ke mana? Jadi, itu yang menang.